أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang jemaat yang berbahagia, marilah kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, serta salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah kita kali ini tentang akhir zaman. Kaum muslimin, sidang jemaat yang berbahagia, tentang akhir zaman dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah hatta yukadzdziba ar-rajulu wa yahlik fa idza kana dzalika zamanun fa 'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah ila aina mihrab ya Rasulullah, qala Rasulullah ila Allah ta'ala ila kitabihi wa ila sunnatin nabi. Akan datang suatu masa nanti
manusia hidupnya belum merasa berbahagia sebelum dia berbuat maksiat. Sehingga pada waktu itu banyaklah manusia makan yang haram, banyaklah manusia yang suka berdusta, dan banyak pula manusia yang suka bersumpah dengan sumpah palsu. Apabila datang zaman yang seperti itu, kata Rasulullah, hendaklah kamu lari. Para sahabat bertanya, ila aynal mihrab, kemanakah kami akan lari ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ilallahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabiyyi. Larinya hanyalah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran kitabnya, dan lari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dengan kehadiran masjid baru kita ini yang bernama Masjid Iqra, ini namanya kita sudah lari kepada Allah dan Rasulnya, lari kepada ajarannya, dan kita lari, sudah lari kepada pada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama masjid kita Al-Iqra. Sebetulnya dalam bahasa Arab kalau Iqra tidak lagi memakai al, jadi Iqra saja. Kalau mau memakai al, itu menjadi Al-Qira'ah. Jadi Iqra menjadi qira'atan atau al-qira'ah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, kalau iqra artinya membaca, supaya kita banyak membaca. Kalau al-qira'ah artinya hasil bacaan. Namun kaum muslimin yang berbahagia, memang nama itu adalah doa. Mungkin dibuat iqra namanya supaya kita banyak membaca. Membaca dan gemar membaca, karena dalam Al-Qur'an banyak sekali diperintahkan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah imannya. Nah, inilah harapan kita. Semoga kita banyak membaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian jemaah yang berbahagia, tentang akhir zaman dikatakan lagi oleh Rasulullah di dalam hadis, sayati 'alan nas, akan datang di akhir zaman nanti kepada manusia, innallaha la yakhbidul 'ilma intisa'an. Allah tidak menghapus ilmu agama dari bumi ini dengan tiba-tiba, tapi berangsur-angsur. Innallaha la yakhbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu biqabdil ulama. Nanti ilmu agama di akhir zaman akan hilang dengan matinya orang alim ulama, wafatnya orang-orang alim. Maka apabila tidak ada lagi orang alim, ittakhazanna suru'usaha juhalan. Apabila orang-orang alim tidak ada lagi, yang diangkat jadi pemimpin adalah orang-orang yang jahil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasuhilu, lalu orang-orang jahil itu ditanya oleh masyarakatnya, fa'aftau biwairi ilmin. Pemimpin yang jahil itu ditanya, dia akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Dallu wa adallu, akibatnya dia sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, hadis ini mengingatkan, innallaha la yakhbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yakhbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabaki alimun ittakhazun nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, pada akhir zaman nanti
banyak ulama menjadi target-target kejahatan. Banyak ulama yang terbunuh dikatakan, ataupun ilmunya yang hilang. Orang akan menjadi liberal, menjadi bebas, sehingga dia ingin bebas dari agamanya. Ini peringatan Rasulullah, jangan sampai terjadi kepada kita. Kemudian dalam hadis lain lagi dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang pula akhir zaman nanti kepada kalian, la yubalul mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Di akhir zaman nanti manusia tidak lagi memperdulikan hartanya mendapatkan dari mana, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga peringatan dari Rasulullah SAW itu tidak terjadi pada kita. Tetapi kenapa disampaikan kepada seluruh umat? Ini namanya litanbih, untuk peringatan, supaya kita berhati-hati, supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai hilang ilmu pengetahuan agama dari tengah-tengah masyarakat. Ilmu agama itu dibawa oleh para ulama, ulama yang alim, jangan ulama yang cenderung kepada orang-orang jahil yang bisa dibayar, yang bisa dibujuk, atau dengan segala macam cara sehingga dia melupakan kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan agamanya. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, di masjid yang baru kita ini perlu kita pahami bahwa ketika orang sedang berkhutbah tidak boleh seorang pun berbicara. Dalam hadis dikatakan, wa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallam, maka tidak boleh ada seorang pun berbicara. Wa may yatakallam, siapa yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, fala jum'atalah atau faqad lagha min al-ghaut, dia telah berbuat lagha, perbuatan yang mubazir, atau dalam ayat, dalam hadis lain dikatakan fala jum'atalah, dia dianggap tidak salat Jumat pada hari itu. Dia wajib lagi salat zuhur setelah salat Jumat. Kenapa? Jumatnya sudah batal. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, tidak boleh seorang pun berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, apalagi kalau merokok. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, tidak lama lagi bulan Ramadan akan masuk. Di samping kita menempa fisik dari masyarakat kita, fisik masjid, perumahan, jalan, tak apalagi, tapi jangan lupa kita membangun fisikis atau kejiwaan rohani kita, bahwa yang paling beruntung dengan kehadiran masjid ini adalah rumah tangga di sekeliling masjid ini sangat beruntung sekali. Kenapa? Dia di bawah rahmat lindungan masjid ini, karena 40 rumah sekeliling masjid ini mendapat naungan dari masjid ini, mendapat limpahan karunia. Di dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ahadbul bilad ilallahi masajiduha, yang paling dicintai bangunan oleh Allah di seluruh negeri itu adalah masjid-masjidnya, termasuk rumah-rumah yang berdekatan dengan masjid. Kenapa demikian? Karena kalau ada hal-hal yang penting untuk masjid, tetangga masjidlah yang dahulu paling duluan melihatnya. Dan kalau ada sholat berjamaah, yang paling dekat ke masjidlah yang paling banyak mendapatkan pahalanya, karena dia lebih cepat kehadirannya. Dia menampak, melihat, bisa memelihara, menegur, menyapa, dan sekaligus lingkungan masjid, tetangga masjid menjadi badan keamanan masjid, sehingga tidak ada sendal yang dicuri, tidak ada kendaraan yang hilang. Kenapa? Karena seluruh yang ada di lingkungan masjid, anak-anak, laki-laki, perempuan, menjadi
pengaman dari masjid itu sendiri. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, inilah keuntungan orang yang rumahnya di dekat masjid. Terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, yang perlu kita pahami bahwa membaca Al-Quran di rumah dibandingkan dengan masjid, lebih besar pahalanya kita membaca di masjid. Inilah satu keuntungan yang luar biasa bagi kita dengan kehadiran masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Dan untuk kita ketahui semua, ketika terjadi tsunami di Aceh, semua orang lari ke masjid. Kenapa? Karena masjid tidak hanya oleh tsunami. Sedangkan rumah-rumah penduduk, ruko-ruko semuanya tergusur oleh tsunami atau gempa. Masjid pada umumnya tidak begitu rawan terhadap gempa. Maka orang lari ke masjid, di dunia saja sudah nampak selamat orang yang lari ke masjid, apalagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang aman di dunia, di lingkungan masjid, aman pula nanti di akhirat. Dan jiwa kita merasa tenang di masjid seperti tenangnya ikan di dalam kolam. Kita tidak gelisah di masjid sebagaimana gelisahnya burung di dalam sangkar. Tapi justru kita sebaliknya, seperti ikan yang berada di dalam kolam. Dia tenang, senang, dan merasa aman. Inilah kalau kita hayati untuk negeri kita, daerah kita, dan kehadiran masjid ini mendapat barakah, dan negeri kita pun mendapat apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman sentosa, di bawah naungan, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ahmadu ala ni'amihi al-ghizar wa ashkuruhu ala kisamihi al-midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu lidzunubi wal awzar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati di dalam Islam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, masjid baru kami ini, ya Allah, jadikanlah sebagai masjid tempat kami mengabdi kepada-Mu. Setiap kamar wudhu yang telah dibuat di masjid ini, jadikanlah tempat percikan-percikan wudhu anak cucu dan keturunan kami untuk mensucikan dirinya, mendekatkan diri kehadiran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sajadah yang terbentang di masjid ini, ya Allah, jadikanlah tempat anak cucu dan keturunan kami mengabdi kepada-Mu
sujud dan rukuk kepadamu, anak cucu kami yang soleh, menjadi generasi-generasi yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, dan jadikanlah hati kami bersatu padu, ya Allah. Jangan hati kami terpecah belah. Sesama ustaz jangan sampai tidak berteguran. Sesama orang alim jangan sampai saling menghina atau saling merendahkan. Marilah kami saling memuliakan, ya Allah, agamamu yang mulia ini, menyebabkan kami merasa sejuk, merasa indah, sebagaimana sejuknya kami nanti di bawah naungan sorgamu, sorga Jannatul Na'im. Persatu padukan hati kami, kami rindu kepada umat yang bersatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين الذي لا إله إلا هو الطيب المعتد إليه. رب العالمين الذي لا إله فاعلم انه لا اله الا الله. 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 لا اله الا الله.
La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu kelima ya.